Tuan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Kebetulan kita jalan-jalan jumpa kawan. Hari ini kan 1 April. Peluang yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia untuk kelonggaran SOP. Tahniah diucapkan kepada rakyat Malaysia yang selalu ke Singapura, rakyat Singapura yang selalu ke Malaysia, yang banyak keluarga di Malaysia, banyak keluarga di Singapura. Akhirnya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, semua gembira mengambil kesempatan. Siap ada yang sanggup jalan kaki, yang kena temu ramah sanggup jalan kaki. Okey, tuan-tuan dan puan, tahniah, terima kasih kepada Kerajaan Negara Malaysia. Okey, apa yang saya nak cakap ni ialah sebentar tadi saya dengan kawan-kawan minumlah kopi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wah, lupa tag line channel ini pula. Dia kata mungkin Jolo telah meninggal dunia. Dia kata mungkin Jolo telah meninggal dunia. Aku terkejut, yo. Apa tidak terkejut pula? Ui, tiada pun berita Jolo meninggal dunia. Tapi dia kata, teori kawan saya kata, mungkin Jolo sudah meninggal dunia. Kenapa saya kata? Kerana katanya, mustahil Interpol tak dapat tangkap dia. Mustahil orang-orang champion, FBI ka, BBI ka, HDMI ka, VVTI ka, apa jalan II, yang penting I lah. Mustahil mereka tak dapat tangkap Jolo kalau mereka nak tangkap. Jadi satu saja, kenapa Jolo tak dapat ditangkap katanya kerana Jolo sudah mati. Itu teori dia lah, walaupun saya tidak percaya. Tapi mungkin logik jugalah, tapi saya fikir Jolo masih hidup. Cuma mungkin ada beberapa kekangan yang tak dapat nak tangkap dia. Undang-undang, banyak lagi lah. Apa pendapat kamu pula? Kamu setuju kah dengan kawan saya yang Jolo sebenarnya sudah mati, sudah meninggal dunia, sudah ditanam, dikubur? Tapi saya tidak setuju Jolo sudah meninggal dunia. Saya fikir Jolo masih hidup tetapi belum ditangkap, dan harap-harap tak lama lagi dia akan ditangkap. Harap-harap tak lama lagi dia akan ditangkap. Baru langam supaya ada saksi utama. Bukan utama, ini saksi paling utama. Mungkin boleh membebaskan Najib Tun Razak. Mungkin juga kalau Jolo kena tangkap lagi teruk Dato' Sri Najib Tun Razak. Tak pastilah. Apa pendapat kamu? Kalau Jolo kena tangkap, adakah Dato' Sri Najib Tun Razak makin selamat? Ataupun kalau Jolo kena tangkap, makin parah Dato' Sri Najib Tun Razak? Tak tahulah mana satu yang betul. Jadi itulah teori kawan saya kata, Jolo sudah meninggal dunia. Di negara mana? Saya tanya dia, kau rasa kalau dia meninggal dunia di negara mana? Dia cakap, dia meninggal dunia di atas laut. Kenapa di atas laut? Secara begitu kan, kenapa di atas laut? Sebab di atas laut saja yang susah untuk dia ditangkap. Tapi tiba-tiba ribut datang, kapal dia tenggelam, dia terus mati di atas kapal. Katanya lah, lucu betul lah kawan tu. Okey lah, itu teori daripada kawan saya. Anda tahu betul kan tidak teori itu, tapi itulah teori dia. Dia kata Teori dia sudah meninggal dunia. Tapi ada teori. Ada teori anak saya, geng. Ada teori anak saya. Teori anak saya kata Jolo sudah tukar jantina. Teori anak saya kata Jolo sudah tukar jantina dan sekarang dia jadi slim. Dia jadi ramping. Kan badan Jolo ada cabi-cabi sikit. Jadi anak saya punya teori, dia kata, yang hairannya anak saya tahu siapa Jolo. Mungkin kerana dia selalu dengar saya buat rekaman video. Jadi dia pun tanyalah siapa si Jolo. Saya terangkanlah Jolo itu begini. Jadi teori anak saya kata Jolo mungkin dah sudah tukar jantina. Dia dah jadi lebih cantik dari Sajat. Itu teori anak saya lah. Tapi
bukan mau diskriminasi dengan sajat, tidak, tapi hak sajat lah, dia membuat apa, dia cantik ke tidak cantik, hak dia lah. Tak peduli apa orang punya badan, suka hati dia lah, dia punya badan. Oke, okay. So, saya tidak juga menolak sajat, tidak juga menyokong sajat, tapi suka hati dia lah. Yang penting dia tak salah dari segi apa-apa undang-undang Malaysia, oke okay lah. Kalau dia salah, salah lah. Oke, okay, tuan-tuan dan puan-puan, teori anak saya kata Jolo sudah tukar jantina. Malahan anak saya punya teori kata Jolo sekarang sudah ramping, yo, tak lagi bulat. Nah, jadi sebab itu mungkin dia tak dapat ditangkap kerana kerana dia sudah tukar jantina, sudah jadi cantik, sudah jadi ramping, jadi polis pun tak kenal lagi dengan Jolo. Jadi ada dua teori daripada kawan. Satu teori dari kawan saya kata Jolo mungkin sudah meninggal dunia. Teori dari anak saya kata Jolo sudah tukar jantina. Dia belum meninggal dunia tapi dia tukar jantina. Jantina dia dah jadi separuh lelaki, separuh perempuan. Oke, okay, tuan-tuan dan puan-puan, ada teori ketiga. Ada teori ketiga. Teori ketiga daripada nenek saya. Teori ketiga daripada nenek saya, dia kata sebab mungkin Jolo tak kena tangkap, tak berjaya ditangkap, sebab dia bersembunyi, dia sekarang tinggal di sebuah pelantar minyak seorang diri. Betul-betul tutup lah restoran ini, tuan-tuan dan puan-puan. Aduh. Oke, okay, jadi teori nenek saya kata mungkin Jolo tinggal di pelantar minyak seorang-seorang. Dan dia sedang bersahabat. Dia sedang bersahabat rapat dengan dolphin. Ikan lumba-lumba. Kawan-kawan dia sekarang dolphin. Banyaklah dolphin, ada juga ikan jos, ada juga ikan macam-macam lah, ikan piranha di laut. Tapi mana ada ikan piranha di laut? So dia berkawan dengan ikan jos lah. Kemudian sekarang ada teori nenek saya kata kalau dia betul tinggal di pelantar, mungkin dia sudah bertunang dengan mermaid. Ikan duyung. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama dengan channel ini. Janganlah marah-marah, kita hibur-hibur saja. Tapi teori-teori itu betul, kawan-kawan saya sebut benda-benda begitulah. Saya hanya kongsi saja walaupun lucu, tapi mungkin. Okey, so itu saja daripada saya. Bagi kamu semua yang akan menyambut Ramadan, saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, selamat berpuasa, dan in advance selamat hari raya. Oke, okay, kita jumpa lagi pada berita-berita yang akan datang, pada apa nama tu, ulasan yang lucu-lucu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, bye-bye.